Makan aja, Opa udah kenyang. Ini enak, Opa. Papa! Papa ini gimana sih? Kalau pakai WC, nggak pernah dibilas. Jelek tahu. Maaf, Mel. Papa lupa. Padahal udah berapa kali dibilang, jangan lupa bilas, jangan lupa bilas. Masih juga begitu. Iya, Mel. Papa lupa. Papa mulai sekarang nggak boleh pakai kamar mandi depan. Pakai aja kamar mandi belakang. Ada apa sih, Mel? Kok marah-marah? Ini loh, Pa. Si Papa kalau pakai kamar mandi nggak pernah dibilas. Kalau ada tamu, kan malu-maluin. Aduh, Papa kok lupa terus sih, Pa? Pokoknya mulai sekarang, Papa nggak boleh pakai kamar mandi depan. Pakai aja yang di belakang. Kamar mandi belakang kan kotor, Ma. Biarin aja. Orang jorok pakai kamar mandi yang kotor. Daripada kotorin yang bersih. Kamu suruh Papa pakai kamar mandi belakang? Oh, mana bisa inget. Orang taruh sendal aja dilupa kok. Kalau gitu kamar mandi depan dikunci aja. Mana ada kuncinya, Ma? Kalau begitu di kamar mandi depan tulis yang gede. Kamar mandi Opa di belakang. Ya udahlah, coba aja. Itu yang buat tulisannya, Ma. Ya udah, kamu coba aja. Sudah tenang, Opa. Nanti Inke yang atur. No, Ge, kok tulisnya WC Papa Mama di belakang? Sekalian aja, Mah. Sekalian? Maksudnya? Kan sekarang Opa papanya Mama, bisa dipanggil Papa. Nanti kalau Mama tua, Mama juga pakai WC itu, kan? Papa, Mama, Inke terima kasih karena sudah membersihkan popok Inke yang kotor. Inke tahu betapa susahnya Papa, Mama membersihkan popok Inke waktu Inke kecil. Sekarang, apakah Mama ingat siapa yang membersihkan popok Mama saat Mama masih kecil? Papa hanya merepotkanmu. Penonton yang bijak, ada masa-masa ketika kita lemah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Sebaliknya ada masa-masa ketika kita kuat dan bisa menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Kita tidak bisa menghindari masa-masa itu. Oleh karena itu, jangan pernah lupa kepada orang yang pernah menolong kita ketika kita lemah dan tidak berdaya. Saya Hasan Karman, sampai jumpa di lain kesempatan.